Halo guys, hari ini aku mau bikin susu berwarna dengan mie. ya hari ini ya bikin susu berwarna. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah susu kental manis, terserah apa aja. Iya. Terus pewarna. Warna makanan dan quick gelas. Kita pakai yang full aja nih. Itu apa? Kayaknya setengah habis. Lala. Ini karena ada dua jadi. Kita pakainya satu susu dua. Terus ambil sendok kecil aja, ambil dulu. Sorry guys, lagi ambil sendok nih. So ada empat. Dan kita mau kasih warna yang hijau tua. Gelas pertama aku kasih warna merah di gelas kedua. Satu tetes saja sudah berwarna. Ya elah. Dah. Kita shake. Aku mau aduk yang itu tadi. Karena aku yang tuh berarti aku yang aduk. So aku mau masukin. Ya guys, berubah jadi kayak pink gitu, hot pink. Hot pink. Lala. Terserah kalian mau beberapa tetes. Iya. Aku nanti lagi tuh kan kurang. Ini warna apa? Itu udah keren. Iya. Berkurang. Orange sudah. Aku mau tambahin lagi. Jadi merah darah lama-lama. Yuk guys, kayak frosting gitu ya. Oke, ini nih guys. Udah ada warna kuning. Wah, terus dan juga warna ini lagi. Orange. Dan warna merah darah. Oke, cuma kuningnya menurut aku kurang dan warnanya juga kurang. Hijaunya sudah pas ya. Kita pasin nih. Mari kita masak air. Yuk. Ini dia wajannya guys. Yep. Lagi ngasih aduk-aduk. Aku mau ini jadi warna merah darah. Jadi ya lagi like. Suka warna merah darah. Kayak warna yang dari warnanya. Oke guys, ini darah. Ya. Jangan dimainin. Terus kita membuat apa? Apa lagi? Udah jangan ditambahin. Enggak. Udah jadi merah darah, guys. Di sini, cakap tahu aja.
Oke, kita terus itu dulu. Kita taruh.